Ya. Nak. Bangun nak. Kita solat dia. Ya. Apa buat dalam tu? Oh, lihat benar nak bangun. Balik pada sekolah sekarang. Eloknya balik ke rumah dulu salin pakaian baru pergi karaoke. Pergi karaoke dengan pakaian sekolah macam ni. Apa dikatakan orang sekarang? Alah, yang ni penatlah macam tu ya. Nak balik rumah lagi, nak tukar baju, lepas tu nak keluar, nak pergi pekan lagi. Balik pada sekolah terus lagi senang ayah. Ha, jimat masa, jimat tambang, tak penat badan. Ya, boleh lah. Suka hati korang lah. Tak apalah, konsentrasi saya nak pergi sekolah dulu ya. Baik. Saya nak pergi dulu ya. Ayolah, ya. Le, jam tu sebenarnya untuk dipakai, bukan untuk ditengok. Aku sedang fikirlah sana, aku ingat aku nak jual lah jam ni. Le. Kenapa kau nak jual ni, Le? Jam ni kau tahu tak, syarikat bagi kau sebab pengiktirafan kau, kerajinan kau, kesetiaan kau. Aku perlukan duit, Lazan. Kau nak kahwin, eh? Situ pula begini. Belum pernah terlintas di fikiran aku tu untuk mencari pengganti Salma. Kau tahu tak? Li, apa salahnya kau kahwin? Kau pun dah 10 tahun menduda. Kau tak rasa sunyi ke? Dah cukuplah tu. Saniah seorang pun dah cukup menghiburkan aku. Kau tahu tak? Macam ni dah, Li. Apa kata kau jual kat aku jam tu? Aku beli. Ya. Tanya. Tengoklah apa yang ayah aku ni. Ya. 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 Ambil aja dah. Kau rugi ya. Banyak terima kasih. Mulai dari hari ini, Nia tak payah lagi nak berlatih kat warung Mak Ayi tu. Ya. Tapi kan ayah, ayah cakap ayah tak ada duit. Ni macam mana boleh beli ni? Ni mesti mahal. Alah, ayah curi je benda lah tu kat kedai asing tu. Ayah ni macam tanya betul-betul main-main pula. Mana ayah dapat duit ni? Tak payah tanya daripada mana ayah dapat benda tu. Yang pentingnya ayah dapat tunaikan apa hajat anak ayah selama ni. Ayah dah belikan pun dah. Ya. Terima kasih ayah. Sayang ayah sangat. Tapi dengan satu syarat. Apa ya? Anak ayah kenalah nyanyikan untuk ayah satu lagu. Lagu Siti Nurhaliza. Boleh? Alah, asyiknya nyanyi lagu Siti je. Aku lain dah pula. Kalau macam tu tak apalah. Ambil barang ni. Ayah pulangkan balik kat kedai si asing. Okey, okey, okey. Okay. Kalau macam tu, Nia nyanyikan lagu Siti untuk ayah. Apa yang ayah nak? Menjeling, menjeling, ku terpandang. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kakak datang bawa rezeki. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sunyi je rumah ni. Mana Sania? Selalu ada berkaraoke kat sini. Dia ke pekan, beli pakaian. Nak ada pertandingan. Eh, banyak juga yang belanja, Eli. Nak beli kasut lagi, baju lagi, bahan perhiasan lagi, kan? Banyak duit saya habis, Kak. Tapi saya puas hati. Asalkan Sania tu bahagia. Hello, assalamualaikum. Ya, saya Azli. Oh, cikgu. Apa hal cikgu? Aku beli benda ni bukan untuk kau pergi poteng sekolah. Ayah nak buat apa ni? Betul. Kau pakai uniform sekolah pagi tapi tak boleh tengah jalan. Kau pergi melilau ke mana-mana, kan? Buat sini! Ayah, tolonglah. Tak guna benda ni ada kat sini. Ayah, jangan! Merosakkan aja! Ayah, jangan! Kenapa kau jadi macam ini, Sania? Kenapa kau jadi macam ini? Kau tak kenal mana bayar, mana buruk? Ayah, jangan! Kau buat ikut hati kau saja. Ayah! Tapi sekolah tu pun penting juga, kan? Sana nak pergi sekolah macam mana? Apa yang cikgu ajar semuanya tak boleh masuk. Apa yang masuk cuma lagu bernama merindu aja. Rendahnya pandanganmu padaku yang amat memerlukan. Next. Apa bang? Cukup bagi orang lain pulang. Kau dengan tali leher biru, baju kuning, skirt merah ni apa warna-warna ni? Cukup bagi orang lain. Bang, saya boleh habis nyanyi lagi bang. Nah, kami tak mau dengar lagi. Cukup. Abang bagilah saya nyanyi sikit je lagi bang. Tak ada peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, peluang ke setengah pun aku tak mau bagi kau. Abang, tolonglah abang dengar suara saya sampai habis, tolong. Tak. Next. Keluar. Kau nampak saya mau keluar. Keluar. Aku cakap keluar-keluarlah. Maya dengar ni, abang dengar ni. Tapi si Murai Wan ni, awam pun main audition tu. Jom kita balik. Yo.
Saya nak jumpa juga sekali lagi, Ayah. Saya tak rasa dia orang terima ni lagi. Dahlah tu, peluang bukan kat sini aja, tempat lain pun banyak lagi. Ya, jom. Nanti bas dah habis, macam mana? Saya tak mampu nak bayar duit tambahan teksi ni nak. Jom, ya. Jom balik. Sonia. Bet. Sonia mana? Dah lama aku tak nampak dia. Orang nak tak lulus SPM, pergi Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur? Aku dengar dia dapat offer dia penyanyi kat sana. Entahlah dia tu. Habis bapak dia tak kisah ke dia tinggal seorang-seorang kat KL? Kau ni banyak tanyalah. Aku tak tahu. Kau tanyalah bapak dia sendiri. Deruan ombak bersilih ke pantai, disambut alunan nyiur melambai, rembulan megah. Berapa kali kau nak jump ni? Dah pukul 3 pagi ni, setengah lagu pun tak sampai lagi. Kau kalau tak boleh menyanyi, kau cakap dengan aku. Kau balik aja, aku hantar kau balik. Kenapa kau tak balik lagi ni? Sania tunggu abang lah. Sania sebenarnya nak minta maaf dengan abang. Abang marah lagi ke? Aku pun tak reti nak marah orang lama-lama. Aku nak minta maaf dengan kau pasal sembung kau tadi. Aku letih sebenarnya. Satu hari suntuk ni aku tak ada rehat langsung. Abang-abang, Sania janji besok Sania takkan buat silap lagi. Sania janji. Ingat, esok 9 pagi. Siap. Okey, kalau macam tu, besok Sania akan datang awal supaya tak buang masa abang. Abang. Apa lagi? Tak adalah, sebenarnya Sania nak cakap terima kasih sangat banyak-banyak dekat abang sebab bagi Sania peluang jadi backup singer. Tapi kan abang bila dah lepas jadi backup singer kan, Sania ada peluang tak untuk buat album? Baik, kau belajar vokal dulu. Kenapa suara Sania tak sedap memang? Tak bagus ni? Bagus, tapi belum cukup bagus nak dijual. Aku nak cakap sikit tadi. Kau cakap apa? Cakap apa? Sejak kau aktif MLM ni, aku tengok kau dah selalu ponteng kerja, kau tipu bos. Aku tahulah, sejak akhir ni aku banyak buat salah. Tapi apa boleh buat? Aku perlukan duit lebih. Li. Tak salah kalau kita nak cari duit lebih. Kat luar tu ramai orang yang buat part-time. Dan dalam Islam pun menggalakkan kita mencari kekayaan. Tapi Li, dengan cara yang betul. Hello ayah. Ayah, ayah dah bank in ke belum yuran tu? Belum. Ayah di pejabat hari ni sibuk sangat nak. Orang yang daftar MLM tu pun ramai sangat. Jadi ayah tak sempatlah. Alah ayah ni, kan Sania dah cakap hari ni last date untuk bayar yuran tu. Kalau besok pagi Sania tak bayar, Sania tak boleh masuk kelas. Alah macam mana ni ayah? Kan ayah dah janji nak bank in hari ni. Macam lah ya. Ayah pergi keluar sekarang ni untuk masukkan duit tu ya. Ah, malam ni juga. Sebab besok pagi kelas dah mula kau ya. Iya, iya. Ayah pergi sekarang ni. Jangan risaulah, ya. Okeylah, ayah. Okey, bye. Ayolah.
Oh. Ayah. Ni kenapa ni Nia nangis ni, Nia? Tuan rumah halau saya, Nia, ayah. Ha? Halau? Dah 3 bulan dah saya tak bayar sewa rumah. Dah kenapa Nia tak bayar? Nia kan kerja, dah ada gaji. Gaji kalau tak ada, tak ada lah. Aduh. Macam mana ni? Kenapa Nia tak cari kerja tetap? Kerja dalam bidang nyanyian ni susahlah, ya. Kau nak dapat kerja tetap. Kerja lain tu adalah, tapi sana tak minat. Habis macam mana ni? Ayah tolong sana. Sana nak pinjam duit ayah dalam 1,500 macam tu untuk bayar sewa yang tertunggak tu. Ayah tak boleh ke, ya? Sejak akhir-akhir ni ayah susahlah sikit nak. MLM ayah tu pun tak maju. Orang bawahan ayah tu tak aktif. Itulah yang ayah cakap susah sikit tu, bukan tak nak tolong. Ayah tolonglah cari duit untuk saya, ayah. Saya kat sini susah nak kena bayar sewa lagi, makan lagi. Pergi audition tu bukannya sikit-sikit belanja. Saya nak kena naik teksi, lepas tu nak kena beli baju, aksesoris, handphone lagi. Ayah tolonglah Sania, ayah. Ya? Ayah faham. Ayah faham lah. Gini, ya. Ayah takkan biarkan anak ayah susah. Apa pun caranya, ayah akan usahakan untuk dapatkan duit tu, ya? Terima kasih, ayah. Terima kasih banyak, San. Aku janji aku akan bayar balik duit kau ni secepat mungkin, ya. Alah, Li, lambat pun tak apa, Li. Janji kau bayar. Terima kasih.
Hai. Sangat. Hai. Lah, itulah tadi aku tanya kakak tu. Dia kata dia tak kenal kau. Memanglah. Aku baru je kerja kat sini. Oh, iya ke? Eh, macam mana kau boleh jadi wartawan ni? Aku belajar meskom kat UiTM. Tapi aku kerja kat sini tu. Okey. Eh, jom. Aku belajar kau minum. Eh, boleh? Ha, jom. Ai, aku dah 3 tahun tahu duduk KL. Audition jangan cakaplah sana sini aku pergi. Tapi itulah masalahnya sampai sekarang tak ada apa-apa offer pun untuk aku. Kau tak ada lubang ke? Eh, maunya tak ada. Eh, aku ni backup singer, okey? Ramai orang dalam industri ni aku kenal tau. Siapa? M. Nasir, Ramli MS, Adnan Habu Hassan. Semua aku kenal tau. Tapi takkan dia orang tak offer kau? Mungkin ada rezeki dia kot. Betul lah. Aku rasakan betul apa orang cakap. Jadi backup singer ni macam satu perangkap tu tak? Aku rasa ada betulnya tau. Yalah, ramai backup stuck di tahap backup sampai kesudah tu tak? Tapi aku tetap juga tak nak mengalah dan aku akan tetap usaha dan minggu depan aku ada audition. Itu yang kali keberapa aku masuk pun aku tak tahu, aku tak kira. Eh, kau teman aku? Apa cerita tanya kat Kuala Lumpur tadi? Minggu lepas ada telefon katanya dia minta masukkan duit dalam bank. Hai. Dah bekerja ke masih minta duit lagi? Dia bukan ada kerja tetap. Dia menyanyi belakang-belakang dia tu di sana. Sampai bila, Li? Ha, kau nak tanggung dia? Engkau tu kena ingat, engkau makin tua. Dahlah siang malam pagi petang kerja tak berhenti-berhenti, masuk MLM lah apa benda lah, sampai kena tipu dengan orang lah. Biarlah saya berkorban sikit untuk Sania tu, Kak. Dia tu kan anak saya. Tapi dia buat kau tu macam bank dia. Tak ada duit telefon. Tak ada duit telefon. Kau ingat tak dulu? Dia buat kau macam orang gaji. Saya tak pernah pun rasa saya ni orang gaji Sania. Apa yang saya buat pada dia tu kerana saya rela, saya ikhlas, Kak. Sebab saya sayangkan dia. Kau hanya bagi kasih sayang je, Li. Tapi kau tak mendidik dia. Kakak. Sania tu anak saya. Saya tahu apa yang saya buat, Kakak. Akak takut satu hari nanti kepala engkau terpijaknya. Macam mana ni, Ayi? Siapa pun telefon aku, kau tahu tak? Eh, sepanjang aku duduk dekat KL ni, asyik aku je yang kau dia orang tanya peluang. Dia langsung tak ada call aku tahu. Bagi peluang ke apa ke. Kalau aku lah sana, ya. Aku takkan buat benda-benda yang belum tentu mendatangkan hasil. Maksud kau? Kau pasti kau boleh capai impian kau. Kau tengok kat luar sana. Berpuluh-puluh orang nak jadi penyanyi. Ha? Yang menang reality show. Berapa ramai? Ha? Berapa kerat je yang berjaya?
Sampai yang jadi gila pun ada masuk ward psikiatrik. Oh. Jadi maknanya sekarang ni kau nak aku give up macam tu eh? Engkau kena berpijak di bumi yang nyata. Kau kena tahu realiti. Realitinya sekarang, artis susah nak jual album. Ini kan pula... Ai! Kau tak yakin dengan aku eh? Aku cuma nak sedarkan kau daripada ilusi dan fantasi kau. Ai! Ini bukan ilusi, bukan fantasi. Ini kenyataan. Kenyataannya yang aku akan jadi penyanyi yang terkenal. Satu hari nanti, kau ingat tu, aku akan jadi penyanyi yang terkenal. Sudah tu ni, sudah. Sudah ya, jangan menangis ya. Ah. Ayah percaya dan yakin yang anak ayah ni punya usaha akan berhasil. Ya. Siapa yang yakin sangat dengan Sania? Ayah kenal lah anak ayah ni siapa. Dia kuat semangat, tak mudah mengalah. Ingat tu, orang yang tak mudah mengalah, orang yang kuat saja yang akan berjaya. Ingat tu. Dalam dunia ni, cuma ayah seorang je yang percaya kasarnya. Orang lain tak pun ayah. Gini ni. Nia buat apa yang Nia fikir Nia nak buat. Jangan pedulikan pada orang yang cuba nak menjatuhkan Nia. Bagi ayah pula, segala restu doa ayah tetap untuk anak ayah. Ya. Terima kasih, ya. Sudah lah, aku tak jadi kawan akulah. Sania, aku minta maaf, okey? Pasal semalam tu, aku tak sengaja nak kecilkan impian kau. Yai, aku ni serius kau tahu tak? Aku bukannya berangan. Kalau aku berangan, buat apa aku nak masuk kelas vokal tu bertahun-tahun? Lagipun ayah aku keluar duit banyak kau tahu tak? Itu sebabnya aku nak serius. Ya, baru sekarang aku faham semangat kau. Dan bukan tu aja tahu tak? Aku nak berada di tengah-tengah pentas. Bukan dekat tepi, bukan dekat belakang. Dan aku juga nak usaha untuk jadi seorang penyanyi yang terkenal. Dan aku akan cuba dapatkannya dan aku akan usaha. Tenang yang penuh bersabar, tak berkira. Meskipun dia akan lama. Kenapa, bos? Ah, sana. Aku rasa aku ada berita gembira untuk kau. Mr. Chan, finansi aku tu dah dengar suara kau. Ya ke? Mr. Chan suka ke? Dia dah setuju nak finance album kau? Alhamdulillah. Abang, terima kasih banyak-banyak sebab sudi tolong saya. Terima kasih banyak-banyak. No problem. Ai, alhamdulillah kita berjaya ni. Ni aku tahu ni saat-saat yang paling kau tunggu dalam hidup kau. Tapi aku nak tahu juga kenapa yang kau beria-ria sangat nak jadi penyanyi ni. Sebenarnya kan abang, saya betul-betul nak jadi artis yang terkenal, lepas tu nak kumpul duit banyak-banyak, saya nak beli rumah yang besar sangat dekat KL. Aku hargai niat murni kau tu. Tapi bila wartawan interview nanti, kau tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Kenapa, bang? Sebab jawapan tu tak sesuai untuk imej kau. Tak bagus. Kalau kau nak jawab, kau kena jawab macam ni. Saya nak jadi penyanyi sebab saya nak kumpul duit untuk tolong keluarga saya yang susah dekat kampung. Itu okey. Oh. Kena cakap macam tu ya, bang. Sebab dalam bidang ni, kita jual cerita. Bukan jual muzik. Tak faham. Kau faham, Ayi? Saya faham, bang. Sebab tengok je lah, reality TV yang ada sekarang.
Diorang semua jual cerita kisah pasal peserta tu. Bukannya pasal muzik ataupun suara diorang. Exactly. Habis tu bang, bila agaknya saya boleh sign kontrak? Ni Chania, sebelum kau sign apa-apa kontrak, aku nak bagi tahu kau sikit ni, eh. Kita dalam bidang ni, dekat sini bukan sebab kita nak perjuangkan genre muzik ke ataupun nak mengembangkan kreativiti ataupun bakat sampai tahap dewa tu semua, tak. Perjuangan apa bang? Saya tak faham. Kita dalam bidang ni semuanya untuk pion nasi. Kita kerja cari makan. Jadi aku perlu tahu kau ni betul-betul dah bersedia ke nak bekerja? Dah lama dah bang. Sejak dari 3 tahun dulu lagi. Dah bersedia. Okey. Kalau macam tu, welcome to the showbiz. Terima kasih, Mak. Nia? Oh, sorry. It's okay, it's okay. Tak apa. By the way, tadi ayah you call, so call him back, okay? Tak apalah, sekarang pun dah pukul 1, mesti ayah dah tidur tu. Then make sure tomorrow you call him, okay? Kesian dia, banyak kali tadi dia call Nia, nak cakap tapi tak dapat, okay? Jaga sikit tak? Kalau wartawan dengar macam mana? Biar dia orang dengar. Takkan nak berlembut, manjang. You have to, Nia. Because we sell that to the people. By the way, Nia, aku dah dengar khabar-khabar yang boleh dipercayai. Anugerah bintang popular kali ni mungkin berpihak pada kau. Atas pentas nanti kau jangan buat macam ni. Kenapa pula tak boleh? Kejayaan ni, kejayaan Nia tau. Hasil kerja keras Nia. Jadi apalah salahnya kalau Nia nak tunjukkan kegembiraan Nia dekat seluruh dunia secara live? Apa salahnya?
Yalah, aku tahu kau happy. Tapi tak payahlah tunjuk. Ha? Kerja kau, kau kena kontrol Ayu je. Itu yang semua orang tu nak tengok. Kau kontrol Ayu. Apa yang kau perlu cakap, kau cuma perlu sebut Alhamdulillah kuat-kuat bagi semua orang dengar. Ha? Kalau kau tak ingat Tuhan sekalipun, kau buatlah macam kau ingat. Ya, apa ni? Ya? Semua tindak tanduk korang yang tentukan. Eh, bosanlah macam ni. Ni yang kau nak tak nak pun kau kena dengar tau. Because we are your spin doctors. Dia nak orang layan dia macam Siti Nurhaliza. More than that. Eh, hilang akal ke apa? Dia lombong emas kita, Nuris. Aku layan je lah kerana dia. Apa dia nak? Ikutlah. Just like that, huh? Frankly, if it's not because kita buat business, kita cari duit, eh, aku dah lama lah, blah. It's just like... Eww, tu dia cakap. Eww. Lee, eh, kau dah tengok rumah ni? Rumah? Lah, kau tak tahu ke? Dia dah beli rumah ni terpampang dalam majalah ni. Lee? Lee? Kak, anu, Mamaya dia ada suruh saya datang tengok rumah dia tu. Tapi itulah, badan saya sekarang tak sihat sangatlah, Kak. Semua lagi ni, ha? Hai, Nia. Hey, Aiza, what's up? Eh, hey, kita nak pura-pura happy lah. Nampak you macam tak okey je. Baiklah, sebenarnya kan Aiza sekarang ni bosan dengan cara hidup Aiza sekarang ni. Tak ada live, terkumpung. Ni bukan live ke? Live apa macam ni? Kalau hidup kita asyik kena ikut telunjuk orang. Tapi duit kan masuk macam banyak aje. Ya, memang banyak tapi tak ada gunanya kalau kita tak menjadi diri kita sendiri tau. Dan sekarang ni diorang nak I jadi orang lain. Seperti mana yang diorang nak? Bukan seperti mana yang I nak untuk diri I sendiri. Kalau macam tu keadaan kita samalah. Cuma masalah kita je berbeza. You ialah dekat luar you kena kontrol Ayu jadi baik semua kan. Macam I pula recording studio tak nak terima muzik I. Diorang kata tak ada commercial value. Diorang rasa macam pelik sangat untuk society kita. Yang diorang fikir duit. Eh, music you okey apa? Sedap tau, kreatif. Itu kata you. Tapi ialah tak ada recording company pun yang nak terima music I. Pasal diorang kata macam I punya music ni terlalu pelik sangat. Jadi diorang takut tak boleh nak jual. Diorang takut rugi. I rasa macam creativity I tersekat. Entahlah, I pun tak tahu nak buat macam mana kan. Itulah. Eh, tadi cakap tak ada live kan? Try. Come on. Ayah!
Ayah datang nak tengok anak ayah, keadaan anak ayah. Nak tengok rumah ni. Oh, ini rumah yang terpampang dalam majalah tu ya. Puh! Lain kali sebelum datang, telefonlah dulu. Jangan main datang je macam ni. Perlukah ayah kena buat appointment dulu jumpa anak ayah sendiri? Memanglah perlu ayah. Lain kali sebelum datang telefon, janganlah buat macam ni. Ingat tu. Ayah telefon banyak kali nak, tapi tak pernah berangkat pun. Memang sekarang ni memangnya sibuk sangat-sangat. Ayah faham, tapi ayah dah datang ni kan. Tak jumpa ayah masuk. Tak boleh ayah. Tak boleh. Kenapa? Sekarang ni rumahnya tengah renovation. Ha, renovation. Tak kisah. Asalkan ayah dapat masuk, tengok rumah ni, tengok keadaan anak ayah, cukuplah nak. Ayah ni tak faham ke? Kan ni ayah cakap tak boleh masuk, tak boleh masuklah. Lagipun sekarang tak sesuai. Dahlah ayah balik dululah. Balik. Nia. Halau ayah, ya. Ke situ pula ayah ni. Ayah, rumah yang besar ni bukan rumah Nia tau. Syarikat rakaman yang bagi. Lagipun Toki tak bagi siapa-siapa yang datang. Dah, ayah balik. Tak. Nampaknya Nia betul-betul tak nak ayah datang, ya. Tak. Ayah balik dulu, ya. Tak. Ayah balik. Ayah. Nanti bila Nia free, Nia datang tengok ayah. Nia. Boleh percaya ke semua janji-janji Nia tu? Nia. Sejak Nia jadi terkenal macam ni, tak pernah sekali pun Nia balik tengok ayah. Tak pernah. Tak pernah Nia. Ayah. Kali ni Nia janji. Balik ayah balik. Tak apa, ayah balik ya. Tak apa. Balik ya. Saya akan cari orang gaji untuk ayah. Jadi kerja-kerja kat rumah ni semua yang tak payah buat lagi. Pergi kerja pun tak payah. Biar semuanya Sania yang tanggung. Rumah ayah buat ayam sosok ayah. Bukan kata rumah ayah. Istana lagi Sania buatkan khas untuk ayah. Aduh! Ayah. Ayah, please tolong aku. Bos aku nakkan si Nia tu untuk preview red carpet Negara Bintang Popular. Tolong. Kau lah manager dan Norris tu. Alah, aku dah puas leleh dengan dia dah. Katanya jadual dia pack sangat. Nak luangkan satu jam untuk kita pun tak boleh. Tolonglah. Please. Itulah kau. Dulu, masa dia baru nak naik, belum popular. Kau tak layan dia. Kau sombong. Kau ingat tak apa kau cakap dulu? Aku cakap apa? Kau tak ingat ni? Kau cakap, siapa ni Adila tu? Dia tak layak jadi cover lah, apalah. Aku cakap macam tu ke? Kau mungkin tak ingat apa yang kau cakap dulu. Tapi aku takkan lupa apa yang kau cakap dulu. Kau tahu tak siapa yang design baju ni? Siapa designer dia? Tak gunalah Kak. Tak kisahlah siapa pun yang design baju tu. Kau setakat baju recycle buat apa? Akak ingat Nia tak tahu ke baju ni Neng Bai Zura dah pakai dalam AIM last year? Ya, aku tahu. Aku tahu sangat-sangat. Okey? Dan kau ni sekarang ni siapa nak mengada-ngada? Organizer suruh pakai, pakai je lah. Organizer is our boss now, Nia. Malaslah, Kak. Nia tak sukalah red carpet ni semua. Red carpet ni palsu, tahu tak? Oh, korangnya nak tunjuk dekat peminat yang kita ni mewah, pakai baju mewah, naik limo. Tapi realitinya, baju ni baju pinjam. Lepas event kena pulang balik. Nia, please. Cukuplah, Kak. Nia tetap juga tak nak pakai baju ni. Lagipun Wirda Anand cakap baju-baju macam ni, macam ni, ketinggalan zaman. Siapa Wirda Anand? Oh, tak tahu. Dia fashion editor yang terkenal.
Mia, this is not about fashion and this is not even an art. This is about advertising. And advertising is all about business equals to money. So if you don't know anything about business, just shut up and wear this bloody dress, okay? Buat story di kapet? Eh, macam mana kau tengok Mia dengan Tiza masa recap hari tu? Macam mana apa? Takkan aku tak tahu kot. Ha? Sekarang semua orang tengah cerita pasal dia orang. Ayi, kebenaran takkan datang sendiri tau. Itu harus dicari. Dan kau wartawan kan? Tengok. Ha? Kau nak ketawakan aku? Nak mengata aku? Ya, memang. Memang aku bodoh. Aku naif. Ayy, relaxlah. Eh, kau diam, Sam. Ha? Dulu kau cakap kebenaran perlu dicari. Tapi apa hal pula dengan orang yang sembunyikan kebenaran? Ha? Eh, ni. Kenapa kau masih jual cerita-cerita yang indah pasal dia? Kau dah kena beli ke korang ni? Ha? Berapa hari yang mereka bayar korang? Eh, kau pun sama. Ha? Jual impian dan harapan palsu pada membaca. Hakikatnya, ini semua fantasi. Ha? Sebab itulah orang jadi buta seni, jiwa diorang kosong. Tahu tak? Ampeh! Sam, apa yang you tulis ni? Well, it's all fakta, my dear. Oh, fakta? Bukan auta, eh? I see you in court. Tak ada siapa-siapa pun yang akan duduk atas lama-lamanya, ya. Tak. Nama Nia akan terus naik dan naik, okey? Nia, masalah hidup di dalam terkenal ni. Hidup dengan realiti selalu terpisah. Abang. Abang buatlah lagu untuk Nia. Naikkan nama Nia balik, tolong. Ya, lagu tak penting, ya. Kau tu kena buat supaya orang suka dengan kau. Lagu tak penting? Eh, bukan kena sebabkan lagu abang nama Nia naik? Lagu tak penting, ya. Pada persepsi masyarakat, lagu ni semua hiburan semata-mata. Tak lebih daripada tu. Tapi, RM, kita kena admit yang sekarang ni ada perubahan dalam music industry kita, okey? Well, you see what happened to EIM. Indie band pegang kan? Latest one juara lagu. Indie band juga yang menang kan? Ya, aku bangga dengan perubahan tu. Mentaliti budak-budak muda kita sekarang semua dah meningkat drastik. Tapi Nia ni konsep dia masih hiburan. Hiburan kena ada sensasi, glamour. Dan kita perlukan media untuk semua tu. Kalau tak, tak boleh. Well, if that is the case, Nia kena keluar TV balik ke buat press conference something like that.
buat statement yang dia dah jadi budak baik. Right? No, no. Too early for that. Lee, kau tak baca surat khabar ke? Macam-macam tau cerita yang tak elok orang tulis rasaan engkau ni, ha? Baca. Tapi saya tak percaya, Kak. Kak, anak saya tu tak pernah buat kerja-kerja yang terkutuk macam tu, Kak. Ini mesti kerja-kerja orang yang dengki, yang nak jatuhkan dia, Kak. Mia? Mia, jangan risau, okey? My friends are all waiting for you. Come. Mia, jangan macam ni, okey? See? They all tunggu you. Okay, your friends still sayang Mia. You just go on stage, sing and be a star, alright? Okay? Now go. Go. Dengan saya. Ya. Oh, you tunggu sini sekejap. Jangan pergi mana-mana, okey? Nanti saya datang. Minum gimana? Sekejap, sekejap. Ayah tahu nak. Ayah balik dulu ya. Ayah. Ayah tahulah Mia tak suka ayah datang sini kan? Memang. Tapi kenapa datang juga ayah? Ayah. Ayah nak tengok keadaan kau nak. Macam-macam ayah dengar cerita nak dalam surat khabar, dalam majalah. Jangan percaya dengan surat khabar tu. Semua tu bohong ayah. Dah sekarang pergi balik. Nanti kau orang lain nampak buat malu je lah ayah ni. Tak ada niat langsung ayah nak memalukan anak ayah. Ayah datang sini nak tengok keadaan anak ayah ni. Bahagia ke tidak ke nak. Sekarang ni ayah dah puas hati dah.
Ayah dah nampak dengan mata kepala ayah sendiri. Rupanya ramai orang yang sukakan anak ayah. Ayah dah puas hati dah sekarang ni. Tak apalah ayah. Ayah balik sekarang ni ya. Dah. Kalau macam tu balik, tunggu je kat rumah. Nanti kalau Nia free, nanti Nia baliklah tengok ayah. Nia! Alah, tengok tu kan kawan Nia dah panggil dah tu. Ayah tolonglah balik. Nanti kawan Nia nampaklah ayah. Ayah tolonglah ayah. Kawan Nia tu anak orang kaya, anak datuk. Nanti kalau Nia nampak ayah yang macam ni, malulah Nia ayah. Saya balik ya. Hai. Siapa tu? Kawan ayah ai. Jomlah kita balik. Jom. Pakcik! Apa doktor cakap ni? Tak tahu. Tak ada saya sangka pula sampai macam ni pula melaratnya. Kejap. Elok matuh kang. Allah. Tahan kat oi. Buat je dah. Duduk kat ni. Allah. Itulah. Dah tahu ada penyakit. Tak nak rawat bawal. Allah. Penyakit pun dia layan dia jadi dah dia kau. Oi. Dari dulu kau tu bekerja siang malam. Ha? Lepas tu dah sakit macam ni, kan susah. Semata-mata apa tau? Kau nak menyara anak kesayangan kau tu. Sekarang ni, kau sakit. Ada di balik tengok kau. Macam mana kau fikir sekarang? Nak buat pembedahan? Saya tak ada duit juga. Ini barang khusus. Kau nak dibedahkan sikit-sikit lanjutnya Kak Oi. Pakcikkan saya pun bagi duit rawatan. Bukannya banyak. RM10,000 je Kak Oi. Saya ni akan banyak duit. Saya tak nak duit dia Kak. Kalaulah dapat dia balik datang tengok saya pun. Jadi dah Kak Oi. Abang! Orang ni ya? Excuse me. Rumah ni rumah company. Mr. Chan yang bayar bukan rumah kau. Ya memang betul ini rumah company tapi abang juga kena tolong ya. Tolong hormat sikit privacy Nia. Tahu?
Marah? Hei, kau ni memang jenis orang yang tak kenang budi lah. Bukan aku ke yang bawa kau sampai tahap ni. Ya, memang betul. Tapi abang buat niat tak ubah macam robot tau tak? Robot yang diprogram untuk menyanyi semata-mata. Abang jangan lupa benda tu, eh. You all kan, memang buat dia macam robot pun. Tahu, tak lubah macam singing machine. Eh, Tizam. Kau jangan sok campur. Cukup-cukuplah kau dah rosakkan budak ni sama ni. Ya, bang. Tolong keluar daripada rumah Nia sekarang juga. Tolong. Okey. Aku keluar. Tapi kau ingat, kemasyuran kau ni, semua kemewahan kau ni, tak ada makna lah. Kalau bapak sendiri pun, kau layan macam kucing kurap. Kucing kurap pun orang lain lagi bayar tau. Mana siapa kau ni? Aku beban. Nah, setiap saat ayah tak pernah putus-putus mendoakan anak ayah ni yang baik-baik. Nah. Sampai ayah rasa doa dengan nafas ayah ni dah bersatu. Ya, kaya. Sayang, ayah. Salam, Mak Long. Sania bila boleh balik? Tengok ayah. Ayah sakit. Mak Long, minta maaf sangat banyak-banyak. Sekarang ni Nia sibuk dengan konsert lah, Mak Long. Tak boleh balik. Tak boleh ke Sania balik sekejap? Tak boleh, Mak Long. Sania kena balik juga. Ayah Sania bukan sakit biasa tau. Kena barang usus. Sudah melarat dah. Kanser? Ya, Sania. Dia tak tahu yang dia tu ada barang. Dia ingatkan sakit buat biasa je. Sedar-sedar sekarang ni dah merebak. Mak Long, Nia bukannya tak nak balik tau. Nia nak balik tapi masalahnya jadual Nia padat sangat. Jadi Dia tak ada masa nak balik kampung lah, Mak Long. Baliklah sekejap, Sania. Kenangkanlah ayah kau tu. Dia dah banyak berkorban untuk Sania. Tak ingat ke dulu siapa yang bawa Sania pergi uji bakat? Siapa yang bayar yuran kelas nyanyi Sania tu? Sania balik ya. Balik tau. Ha ha.
yang kurang sihat tu cepat-cepatlah dapatkan rawatan ya. Jangan biarkan lama-lama nanti melarat, diri sendiri juga yang susah. Dan terimalah lagu dari Nia Ardila. Semoga lagu ini dapat mengurangkan penderitaan anda. Ayah kau sakit. Maklum kau bawa balik rumah dia. Ayah! Sania! Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Long. Ayah mana? Kenapa kau datang, Zania? Untuk apa kau balik? Ha? Nia nak tengok ayah. Baru sekarang. Ha? Baru sekarang, Zania, kau nak tengok ayah kau. Baru sekarang. Mak Long, janganlah cakap macam tu. Nia menyesal, Mak Long. Nia menyesal sebab abaikan ayah dan sekarang ni Nia balik. Nia nak minta maaf dengan ayah. Ayah mana, Mak Long? Ayah kau dah tak ada, Zania. Ayah kau dah tak ada. Dah tak ada dah. Kau tak boleh berkabung selama-lamanya, Nia. 3 bulan tu cukuplah. Betul, Nia. Sampai bila Nia jadi macam ni? Yang pergi tu tak pergi. Kita menyawa ni perlukan terus hidup. Nia. Tolong. Buat apa abang nak merayu, bang? Abang kan RM alias. Orang macam abang ni mampu mencari 1,000 bintang kalau abang nak. Mungkin lebih bagus daripada Nia. Tak. Bukan abang yang cipta engkau, Nia. Engkau yang cipta diri engkau sendiri. Abang akui memang abang tak pernah jumpa orang macam kau, segigih engkau. Walaupun ramai lagi kat luar sana suara bagus-bagus, tapi diorang tak ada semangat macam kau. Tapi semangatnya dah hilang, abang. Dah hilang. Dia tak sempat tau nak minta maaf dengan ayah sebelum ayah meninggal. Dan sekarang ni dah tak ada gunanya untuknya cari segala-galanya. Sebab semua tu tak mampu nak buang segala kekesalan dalam dirinya. Tak mampu, abang. So, this is where you've been hiding yourself, RM?
Wake up, Liz, okay? Wake up. Kau kena tahu yang kita ada staff nak dibayar gaji, kita ada office yang perlu dibayar sewa, dan kita ada segala bil yang perlu dibayar, income tax lagi. And on top of that, Mr. Chan dah minta pulangan dia atas pelaburan dia tau. Haris. Aku rasa kerjaya aku dah tak ada makna dah sekarang. Kau ni kenapa lah? Tiba-tiba jadi macam ni, Bari. Sebab aku. RM alias berjaya melahirkan satu bintang. Tapi bintang yang berhati binatang. Bukan salah kau lah, RM, okey? Eh, salah dia lah. Dia yang tak sedar diri, tahu tak? No. It's my song, babe. Lagu aku. Lagu aku tak boleh nak menghubungkan jiwa dengan jiwa. Tak boleh nak buat manusia bersifat lebih manusia. Seperti kertas tegak hatimu.